A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمي بالخير أما بعد إن شاء الله malam ini kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 61. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 59 dan 60 kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin waja'altum minhu harama wa halala. Qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Maksudnya katalah wahai Muhammad, adakah kamu fikir apa yang telah Allah turunkan untuk kamu daripada apa-apa rezeki, maka kamu jadikannya sebahagiannya haram dan sebahagiannya halal? Katalah wahai Muhammad kepada mereka, adakah Allah telah mengizinkan untuk kamu ataupun kamu mereka-reka pendustaan ke atas Allah? Pengajarannya pertama, rezeki ialah apa sahaja yang memberi manfaat kepada manusia. Sama ada ia halal ataupun haram. Sama ada ia berbentuk harta ataupun ilmu. Yang kedua, rezeki yang paling bermanfaat untuk manusia ialah ilmu yang bermanfaat yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, semua rezeki yang berbentuk harta atau makanan adalah berasal daripada air dan air itu diturunkan oleh Allah dari langit. Yang apabila Allah menahannya
Tidak ada sesiapa yang boleh mendatanginya. Yang keempat, asal dalam ibadat adalah haram kecuali ada dalil yang mengharuskannya, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Ni. Ni je. Yang ni. Okey, yang kelima kan? Yang kelima. Asal dalam adat, asal dalam adat ataupun urusan dunia adalah halal, melainkan ada dalil mengatakan haram. Yang keenam, haram mereka-reka hukum dalam agama atau menghalalkan apa yang Allah haram dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang keenam, yang ketujuh, antara perancangan syaitan agar manusia syirik dan kufur kepada Allah ialah mengilhamkan kepada manusia agar mengubah ciptaan Allah. Seperti lelaki menjadi seperti wanita atau sebaliknya. Okey, ayat 60. Wa ma dhannu allazina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib yawm al-qiyamah. Inna Allaha ladhu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Maksudnya, dan apakah sangkaan orang-orang yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah yang akan menimpa mereka pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah pasti mempunyai kelebihan ke atas manusia.
Akan tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Pengajarannya, sesiapa yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah atau membuat syariah yang baru dalam agama, maka dia tidak akan terlepas daripada balasan azab Allah pada hari kiamat. Yang kedua, antara kelebihan Allah, antara anugerah Allah ke atas manusia yang kufur dan tidak bersyukur ialah terus memberi nikmat kepada mereka dan tidak menghukum dan menangguhkan hukuman kepada mereka agar mereka kembali bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah, iaitu ketetapan Allah bahawa sebahagian besar manusia kufur dan tidak bersyukur kepada Allah walaupun nikmat Allah begitu banyak dan berterusan. Okey, cukuplah. Okey, ayat 61. Kaitannya setelah ayat yang lepas Allah menceritakan tentang dalil-dalil kewujudan, keesaan dan kebesaran Allah dan juga dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad SAW, dan Allah menafikan tuduhan-tuduhan orang musyrikin khususnya bahawa Nabi Muhammad mereka-reka Al-Quran. Bahkan daripada ayat lepas juga Allah membuktikan bahawa yang mereka-reka peraturan Allah bukan Nabi Muhammad tetapi orang musyriki sendiri yang menghalalkan apa yang Allah haram dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ayat malam ini Allah nak bagi berita gembira kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan terus buat kerja dakwah khususnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Dan juga dalam masa yang sama Allah nak bagi amaran keras kepada mereka yang tetap kufur dan terus menentang Islam. Okey, kita tengok apa hiburan yang Allah nak bagi kepada orang yang taat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma takunu. Dan wau dan ma tidak takunu takunu tidak ada fi sya'nin dalam
Syad ni dalam bahasa Arab ialah syad nun. Amrun azim. Urusan yang besar. Sya'nun dalam bahasa Arab makna dia amrun azim. Urusan yang besar ataupun perkara yang besar. Siapa ni? Asalnya Allah bercakap dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah bercakap dengan semua umat Nabi Muhammad, iaitu tidak jadi engkau wahai Muhammad fi sya'nin dalam apa-apa urusan. Sya'nin apa-apa urusan yang besar. Bila sya'nin nakirah, bila nakirah umum, bila umum semua urusan Nabi. Okey. Adakah semua urusan Nabi adalah besar ataupun ada yang kecil? Apa dia? Besar. Semua besar. Kalau Nabi buat yang kecil, kecil ke besar? Kalau Nabi buat yang kecil, kecil ke besar? Kalau Nabi buat yang besar? Oh, besar. Kalau Nabi menguap, kecil ke besar? Besar. Jadi adakah semua urusan Nabi besar ataupun ada yang kecil? Ha, jawapannya dalam ayat ni. Jawapannya ialah dalam ayat ni. Allah sengaja guna sya'nin yang bermakna urusan yang besar. Walaupun pada zahir kita nampak ada urusan Nabi nampak kecil, tapi Allah nak gambarkan semua urusan Nabi adalah besar. Sebab apa? Sebab laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah, pada apa ni? Semua urusan kehidupannya contoh terbaik. Walaupun kecil tapi dia besar sebab dia adalah wahyu. Faham? Sangat berbeza dengan urusan manusia ataupun urusan tok guru. Urusan tok guru bukan wahyu. Okey, daripada sya'nin kita dapat faham, jangan pandang remeh pada urusan Nabi walaupun kecil. Okey, wama tatlu, dan apa yang tatlu daripada tilawah yang engkau baca, minhu darinya, min Quran dari Al-Quran. Yang kedua, apa yang Nabi baca daripada Al-Quran? Nabi baca untuk dirinya ke ataupun untuk sahabat ke, ketika berdakwah ke? Itu yang dua. Yang ketiga, wala ta'maluna, dan tidak ta'maluna bila kamu lakukan, min amalin dari amal apa dia? Dia jadi bahasa Melayu kan? Tapi dia nakirah ke makrifah? Apa makna nakirah? Nakirah ni umum. Kalau makrifah spesifik kan? Khusus. Sekarang ni nakirah ke makrifah? Apa tanda dia? Tak ada alif lam. Kalau makrifah ada alif lam. Al-amal. Kan? Jadi bila Allah sebut dalam bentuk nakirah, maknanya apa? Dan tidak apa yang tidak kamu lakukan daripada apa saja amalan. Yang besar, yang kecil, yang rahsia, yang zahir. Illa kecuali daripada apa-apa amalan. Illa
kecuali kunna adalah kami alaikum ke atas kamu syuhuda, kami adalah saksi. Is kenapa besar sangat? Kenapa besar sangat tulisan? Boleh kecil sikit? Oh, telah atas. Oh. Is ketika mana tufiduna, tufidu apa makna? Tufiduna makna tak khuzuna ataupun tak meluna. Ketika mana kamu melakukan ataupun mengerjakan. Tapi asal daripada tufiduna daripada afadah yufidu faidan, mana buat dengan banyak dan bersungguh-sungguh. Sebab tu ribut taufan dipanggil faidan. Maknanya apa yang kamu lakukan dengan banyak dan sungguh-sungguh fihi padanya. Okey. Dah faham tak saya kat ni? Cuba tengok atas ni takunu. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'kan untuk seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Ramai apa tanda dia ramai? Ha? Apa dia waw nun? Dia macam ni kalau waw nun, contohlah. Ini waw nun kan. Kalau ramai tanda dia waw nun. Tapi kalau buang waw nun jadi apa? Tak malu seorang. Tapi yang ni kalau takunu ramai kan, tanda dia waw nun. Cuba buang waw nun, tinggal apa? Ha? Cuba buang. Tak tahu apa kan? Ah, sebenarnya waw nun tu bukan tanda dia. Dia kalau ramai macam ni. Taku asal dia kalau fi'il mudhari' seorang takunu, kalau ramai tambah lagi waw nu, takununa. Ini baru ramai. Jadi takunu seorang, tatlu seorang. Kalau ramai tatluna. Okey? Jadi bila seorang ni Allah tuju pada siapa? Rasulullah seorang. Tiba-tiba kat sini ta'maduna, seorang ke ramai? Ramai pula. Kemudian apa lagi? Tufiduna, seorang ke ramai? Ramai. Jadi yang atas ni Allah cakap dengan siapa? Kenapa tiba-tiba bawah ni ramai? Perasan tak? Kalau Allah bercakap dengan Rasulullah seorang daripada awal sampai akhir, sini takunu, sini ta'malu, sini tufidu, wawunu tak ada. Perasan tak? Okey, apa sebab? Ha? Tapi kenapa atas orang? Sebab tu ataupun takununa, iaitu tatluna. Boleh faham ke soalan? Boleh faham, Pak Yah? Jawablah. Apa dia? Atas ini untuk syariat, yang bawah untuk kesyariat. Okey, ada dua jawapan. Satu jawapan, mula-mula Allah cakap dengan Nabi. Kemudian Allah nak begitu perintah kepada kamu ni sebenarnya perintah untuk semua umat kamu. Maka lepas tu Allah bawa dalam bentuk ramai. Supaya apa? Supaya kita faham, ini bukan perintah khas untuk Nabi. Tapi sebenarnya untuk semua umat. Apa yang diperintah oleh Nabi sebenarnya perintah untuk semua umat. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, yang ni Allah guna untuk seorang Nabi. Yang bawah pun Allah guna untuk seorang juga, tapi dalam bentuk ramai,
sebagai tanda kemuliaan Nabi. Ha, saya bagi contoh ni kan. Kunna adalah kami. Ini siapa ni? Adalah kami. Allah seorang, satu ke ramai? Satu. Kalau satu, kunna ke ataupun apa? Kalau seorang. Kuntu. Kan? Tapi kunna adalah kami. Ha. Sebenarnya kami dalam masyarakat ada dua maksud. Pertama, menunjukkan ramai. Yang kedua, menunjukkan takzim, kebesaran orang yang bercakap. Sebab tu di sini syuhuda, ramai. Pada Allah je. Sebab di sini menunjukkan takzim, kebesaran Allah bercakap. Okay? Jadi jawapan kedua, takunu untuk Nabi, tak malu pun untuk Nabi. Yang atas ni biasa, yang bawah menunjukkan kebesaran Nabi. Okay. Kemudian Allah kata, وَمَا يَعْزُبُ dan tidak. يَعْزُبُ bermakna? يَعْزُبُ يَعْزُبُ makna? Apa dah? Luput. Tak, يَعْزُبُ ni asal dia makna يَبْعُدُ. Ia berudu wa yaghibu. Dua. Ya'zubu makna dia, ia berudu jauh. Yang kedua, yaghibu ghaib. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Tidak ada yang jauh dan yang ghaib. Diterjemah apa tu? Ha, tidak ada yang luput. Sebenarnya tidak ada yang ghaib. Ada yang tidak kelihatan ataupun yang hilang. An rabbika, dari rabbika, pencipta engkau. Min misqal, dari misqal ni daripada saqil, seberat. Seberat. Boleh angkat? Tapi kalau angkat hilang lah. Ha? Boleh? Ayat bersambung. Ha? Tapi yang ni hilang lah. Tak, anda nak sekaligus, tak boleh? Oh, tak boleh. Kalau kecil kan, sekali kan tak boleh. Sebab nak refer balik ayat ni, ha? Tak boleh. Oh, tak canggih lagi lah. Okey. Dan tidak ada, apa tadi? Tidak. Tidak ada yang ghaib, yang luput, yang hilang daripada Tuhan engkau. Sebesar, seberat, zarrah. Zarrah apa dia? Zarrah dalam masyarakat, saragu. Saragu an-namli. Sarah kecil, an-namli semut. Zarah ni semut yang paling kecil. Hah? Allah nak buat contoh apa dia ni? Tidak ada satu pun amalan walaupun sebesar semut yang paling halus yang ghaib daripada Tuhan engkau. Makna semuanya? Semuanya tercatat. Fil ardi, di fil ardi, sama ada di bumi, wala fis sama, dan tidak juga di langit, wala asghar. Wala asghar apa dia? Dan dia, kita ada belajar kalau dia panggil apa? Isim tafdil. Kalau hasan, baik. Hasanun. Kalau paling baik? Paling baik. Ahsan. Jadi kalau pattern dia macam ni. Af'al. Empat huruf. Huruf pertama hamzah. Af'al. Ini menunjukkan paling. Ahsan. Sama tak af'al? Kan?
Kalau kabir, besar. Kalau nak paling besar, ikut pattern tu. Akbar. Kalau saghir, kecil. Paling kecil? Asghar. Kan? Jadi bahasa Arab, nak tukar makna, dia tak perlu tambah perkataan. Dia hanya perlu ubah suai perkataan tu. Kalau Hasan, nak paling besar, Ahsan. Kalau bahasa Melayu, Hasan baik. Kalau nak jadi paling besar, kena tambah apa? Paling. P-A-L-I-N-G. Berapa perkataan? 5 perkataan. Baru bermakna paling. Bahasa Arab, hanya perlu tambah apa? Hamzah. Hamzah saja. Jadi mana lebih ringkas? Bahasa Arab, mana lebih mudah? Harap lepas ni jangan syahid awal bahasa Arab. Jadi asghar apa? Dan tidak paling. Paling kecil. Min. Min zalik. Dari demikian itu. Wala akbar. Dan tidak juga. Apa dia? Besar ke paling besar? Tidak juga. Paling besar ataupun lebih besar. Lebih besar daripada apa ni? Daripada apa? Zarrah tadi. Zarrah. Illa kecuali. Fi kitab. Semuanya dalam kitab mubin yang nyata ataupun yang jelas. Kitab apa ni? Ha? Quran bukan. Kitab di Lauh Mahfuz. Okey. Apa yang Allah nak beritahu dalam ayat ini? Sebelum tu Allah kata apa? Awal ayat ni. Tidak ada satu pun daripada urusan kehidupan kamu. Yang kedua, tidak ada satu pun yang kamu baca daripada Al-Quran. Yang ketiga, tidak ada satu pun yang kamu amalkan daripada apa saja amalan, melainkan apa? Semuanya tercetik. Kemudian bahagian kedua, tidak ada satu pun amalan kamu sama ada baik ataupun buruk, walaupun sebesar zarah. Zarah ni apa tadi? Semut yang paling kecil. Dia ada ulama mengatakan Allah nak buat contoh benda yang paling kecil yang kita tahu. Yang kita kata apa? Faman ya'mal misqala zaratin. Tapi orang kita terjemah apa? Siapa yang beramal walaupun sebesar zarah, dia akan lihat di akhirat. Orang kita terjemah apa zarah? Biji sawi. Tapi biji sawi, ada orang tak tahu. Saya pun tak tahu. Siapa ada tahu biji sawi besar mana? Pernah tengok? Tak pernah kan? Apa dia? Doktor pernah tengok? Biji sawi? Kecil. Mana lebih kecil dengan semut yang kecil? Mana terjemahan tu tak tepat. Semut yang dalam gula lagi kecil daripada biji sawi. Dan satu, korang tepat. Yang kedua, antara biji sawi dengan semut, yang mana yang paling ramai orang tahu? Semut. Sebab tu Quran dia akan bagi contoh benda yang orang semua boleh faham. Ada yang terjemah atom kan? Atom lagi ramai orang tak tahu. Lagi ramai orang tak pernah tengok kan? Orang kampung tak tahu, orang bandar pun ada ramai tak tahu. Ada juga ulama mentafsirkan zarah ni ialah benda yang dia tak akan mengubah timbangan. Katalah timbangan kan, sekilo gula, lepas tu kita letak semut yang halus seko, berubah tak timbangan? Benda yang tak ada nilai dalam timbangan.
Sebab tu ulama kata, bagi contoh lain, zarah ni seumpama kita buka tingkap pukul 10 pagi ke 11 pagi, masuk cahaya matahari kan, dalam cahaya tu nampak tak? Nampak apa? Ha, itu zarah tu. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kalau kamu buat berjahat ataupun buat baik, walaupun sebesar zarah, pasti kamu tidak akan lepas. Kalau baik, Allah akan balas baik. Kalau jahat, Allah akan balas jahat. Tapi ada tak amalan soleh yang betul-betul sebesar semut? Ada? Ada ke tak? Ha? Senyum besar itu sebesar muka tu. Ha? Ha? Ada? Apa dia? Eh, niat tu besar tu. Kerana niat boleh rosak amalan. Besar tak niat tu? Ha. Tak ada, boleh kata tak adalah. Tapi Allah nak bagi tahu, kalau ada, kalau ada, pasti kamu akan dibalas. Kalau yang besar lagi, tak payah cakap lah. Boleh faham tak? Ha. Sebab kadang-kadang kita ni, bila nak buat jahat, kita tengok, dosa besar ke dosa kecil? Kalau dosa kecil, okey tak apa. Lepas ni aku ambil wuduk, padam kan? Ha. Itu pahaman yang salah lah. Seolah benda kecil tu, dosa kecil tu, benda yang tak dicatat oleh Allah. Lepas tu kata ulama, bila kita nak buat dosa, jangan tengok dosa kecil tu pun besar. Tapi tengok apa? Siapa yang kita nak lawan tu? Kan? Kalau polis, kita nak lawan dengan kesalahan kecil pun kita tak berani kan? Cuba cakap, polis bodoh, cakap pelan je. Kecil je kan? Tapi sebab dia ada kuasa. Maka Tuhan lagi hebat. Jadi ayat ni Allah nak beritahu apa ni? Wahai Muhammad dan wahai orang yang beriman, kalau kamu taat pada Allah, susah ke penat macam mana, semua tidak akan sia-sia. Teruskan kerja dakwah. Jangan putus asa, jangan kecewa. Walaupun orang maki, orang suka, orang tak suka, orang tolak, jangan kecewa sebab semua akan dibalas. Tidak ada yang sia-sia. Betul? Kadang-kadang kita buat kerja dakwah penat kan, orang tak suka, kita pun putus asa. Jangan. Aku buat kerja dakwah 10 tahun, seorang pun tak beriman. Yang tak beriman masalah lain, tapi kerja kamu sia-sia ke dapat pahala? Dapat pahala. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Apa kaum dia buat pada Nabi Nuh? Bila Nabi Nuh setiap kali Nabi Nuh berdakwah, kaum dia pertama tutup telinga, yang kedua tutup muka. Tutup telinga sebab apa? Muak dengan suara Nabi Nuh. Tutup muka sebab apa? Meluak tengok muka Nabi Nuh. Tapi sedikit pun tak menjadikan Nabi Nuh putus asa. Kenapa? Setiap dakwah dia adalah akan diberi balasan oleh Allah. Jadi rugilah orang yang kecewa, orang yang malas berdakwah. Alasannya orang tak terima, alasannya orang maki. Rugi. Boleh? Jadi ayat ini hiburan kepada orang yang beriman. Tetapi dalam masa sama, ayat ini amaran kepada orang yang buat dosa. Jangan kamu ingat buat dosa kecil, kamu lepas. Ustaz, saya tak pernah buat dosa besar. Sejak balik dosa kecil je, kan? Dia ada satu kaedah kat ulama kata, dosa kecil, bila berterusan, dia jadi dosa besar. Okey. Dia sebenarnya, Allah nak ajar apa ni? Daripada ayat ni. Apa yang Allah nak sampaikan kepada Nabi dan kepada kita semua? Benda yang paling penting, yang paling asas dalam akidah. Ha? Bukan. Dia ada satu nama, muraqabatullah. 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 Ini sifat yang paling penting bagi orang yang beriman, orang bertakwa. Kena ada selalu sifat muraqabatullah. Apa makna muraqabah? Iaitu sentiasa rasa Allah sentiasa memerhati. Allah raqibun. Allah muraqabah daripada raqibun. Allah
Allah juga syahidun. Dua benda ni kena tanam dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita, bahawa walaupun ayah tak ada, mak tak ada, tak ada siapa yang nampak, tapi Allah sentiasa raqib, sedang perhati engkau. Syahidun, Allah sentiasa menyaksikan perbuatan kamu. Syuhada tadi kan? Ada tak? Syuhada tadi. Kunna alaikum syuhada. Dan sebenarnya semua dosa, semua dosa punca apa? Tidak ada sifat ni lah. Yang mencuri sebab tak rasa, Allah sedang melihat. Yang rasuah, tak rasa sebab Allah, Allah sedang melihatnya. Kalau dia rasa, jangan ke rasuah. Seringgit pun dia tak akan ambil. Kalau itu hak orang. Tengok apa ni, anak penjual susu kan? Besar tak? Besar tak benda tu? Kecil kan? Campur air dalam susu supaya susu lebih banyak. Dan untung pun tak banyak pun. Tapi anak tu buat tak? Padahal kalau ikut, itu arahan mak. Wajib tak pada mak kan? Tapi sebab apa? Anak ni engkar perintah mak. Sebab? Sebab perintah mak bercanggah dengan perintah Allah. Dan dia yakin Allah sedang memerhati. Maka selamat tak budak ni daripada menipu orang? Dan selamat tak orang ramai daripada ditipu oleh budak ni? Sebab sifat muraqabatullah. Yang ni yang kita tak tanam pada diri kita dan pada anak-anak kita. Betul? Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, antara didikan asas ibu bapa kepada anak ialah tanam sifat muraqabatullah. Allah perhati kamu walaupun dia masih kecil. Ingat ah, Allah sentiasa tengok. Allah sentiasa menyaksikan perbuatan kamu. Siapa yang mengajar ni kepada anaknya yang masih kecil? Tak dalam Quran. Luqman ayat berapa? Ayat 16. Cuba buka. Setelah Luqman ajar anak dia yang pertama, ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik pada Allah. Yang kedua, Luqman ajar melalui ayat Allah, iaitu buat baiklah kepada mak bapak. Walaupun mak bapak kamu kafir, wajib kamu berbuat baik. Ini yang ketiga yang Luqman ajar kepada anaknya. Cuba kita terjemah. Ya bunaya. Ya bunaya ni, wahai anak kesayanganku. Bahasa tu bahasa sayang. Ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Innaha. Sesungguhnya. Nya ni balik pada apa? Ha ni. Sesungguhnya. Nya ni balik pada apa? Ha, balik kepada hasanah, amalan kebaikan ataupun sayyi'ah. Wahai anakku, sesungguhnya apa saja amalan kebaikan ataupun amalan jahat, intaku, sekiranya amalan yang jahat ataupun yang baik itu menjadi misqala habbah, seberak biji. Biji apa ni? Min khardalin. Ada terjemah apa tu? Itu khardalin sawi, bukan zarah. Fatakun. Dan biji sawi yang kecil tu, dia terjemah sawi, ya? Khardalin. Maka biji itu duduk kat mana? Fi sakhratin, dalam batu. Au fi sama, ataupun amalan kebaikan kamu ataupun kejahatan yang sebesar biji itu duduk dalam batu ataupun duduk di langit. Au fil ardi, ataupun dalam bumi. Ya'ti bihallah. Allah akan bawa datang dengannya. Tengok Luqman ajar anaknya. Satu, kamu buat kebaikan kecil je, sebesar zarah. Kemudian sebesar zarah pula duduk kat mana? Dalam batu. Kalau duduk dalam batu, boleh tak kita ambil? Kita nak ambil pun tak boleh. Ataupun duduk di
langit, boleh tak kita nak ambil balik yang di langit? Pun tak tercapai. Ataupun dalam bumi, kita pun tak tahu ke mana. Dan mungkin kita dah lupa pun. Tapi Allah lupa tak? Allah tahu tak kejahatan yang kita buat, yang kita sembunyi dalam batu ataupun berada di langit? Ya'ti bihallah. Kemudian Luqman beritahu sebab apa Allah boleh bawa datang walaupun sekecil zarah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah latif apa dah? Maha? Maha halus pengetahuan Allah. Okey. Jadi Luqman ajar anaknya ketika bila ni? Anaknya masih? Dia ajar apa ni? Subjek apa ni? Ha? Matematik ke sains? Tauhid. Tauhid apa tu? Akidah apa tu? Akidah yang tadi. Muraqabatullah. Wahai anak, ingat daripada kecil lagi, kalau kamu buat jahat, kecil mana, tersembunyi macam mana pun, Allah akan balas. Tapi kalau kamu buat kebaikan, kecil mana pun, jangan berkira, jangan pandang remeh. Sebab Allah tahu dah, Allah akan balas. Benda-benda macam ni kita tak ajar anak kita kan? Betul? Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Ala. Ala. Saya pernah sebut dia panggil apa? Ada tu. Ada tu tambih. Satu alat ataupun satu huruf untuk memberi peringatan. Kalau kita terjemah, ingatlah. Kalau kita faham, kita akan bagi perhatian apa yang Allah nak beritahu. Okey, ingatlah. Ingatlah. Inna. Sesungguhnya, awliya. Awliya jamak kepada wali. Wali. Wali-wali Allah. Agama mendakwa dia adalah wali. Ataupun gurunya adalah wali. Jadi kalau saya tanyalah, sebenarnya siapa wali? Biasa orang kita kalau sebut wali, dalam kepala dia apa dah? Ha? Yang ada karamah, boleh terbang di udara kan? Lepas tu boleh berjalan atas air. Lepas tu kalau bawa kereta mati, dia isi air, boleh jalan lagi. Kan? Itu wali. Tapi kita tengok apa yang Allah bagi maksud wali. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, Allah bagi tu dulu. Kesan wali Allah. Kelebihan wali Allah pada dia. La khawfun. Tidak ada. Khawfun apa dia? Rasa takut. Alaihim. Ke atas mereka. Wala dan tidak mereka. Tidak mereka yahzanun. Tidak mereka yahzanun, sedih. Jadi kelebihan wali Allah apa dia? Dua sifat utama wali Allah. Satu, tak takut. Yang kedua, apa beza takut dengan sedih? Takut sebelum, sedih selepas. Okey, kalau tak takut ni, tak takut pada apa? Dia benda yang paling menakutkan kita pada? Takkanlah dia mengaji tak ada bulan lama takut hantu lagi. Ha? Rezeki. Takut juga? Yang paling menakutkan bagi orang beriman? Azab lah. Azab. Yang pertama lagi, yang pertama sekali ialah ketika nazak nak mati. Betul tak? Bila sebut mati, kadang-kadang tengah-tengah makan tu orang sebut, isteri kamu mati. Ataupun bapa kamu mati. Masa tu hilang tak selera?
hilang. Sebab malaikat maut bila datang, dia bagi salam tak? Tak. Ada wasiat wal afiat, tengah berjalan, tengah bekerja, mati. Jadi benda yang paling menakutkan bagi manusia ialah matilah. Dan yang paling-paling menakutkan lagi, apa yang berlaku selepas mati. Betul? Mati sekejap je, tapi selepas mati tu azab kuburnya macam mana, boleh jawab tak soalan dalam kubur. Kemudian selepas tu dibangkitkan daripada mahsyar, titian sirat. Wali Allah la khaufun, tak takut. Okey. Dan tidak sedih apa dia? Apa yang dah terlepas. Mungkin dia mati awal. Apa yang terlepas daripada umur tu, dia tak sedih. Pasal anak dia, isteri dia, keluarga dia, harta dia, langsung tak sedih. Okey? Ini sifat wali Allah. Kalau wali Allah, tapi penakut. Bangun malam takut. Nak pergi kencing pun, teman dia isteri. Tapi orang panggil dia wali Allah. Itu bukan wali. Itu wali apa? Wali songo. Ha? Okey, nampak tak? Kekuatan wali Allah. Tak ada, Allah tak sebut pakaian macam mana, serban besar ke, buah tasbih besar, biji kepala ke, tak ada. Okey, kemudah, tak ada dah. Ini kesan ataupun kelebihan wali Allah, tapi sifat wali Allah. Siapa yang dikatakan wali Allah? Ayat seterusnya. Okey, iaitu bila sebut al-lazi kena terjemah, iaitu inilah wali Allah, iaitu satu, iaitu orang-orang amanu, yang mereka beriman. Satu sifat yang pertama. Yang kedua, dan adalah mereka kanu fi'il mudhari, sentiasa, sentiasa bertakwa. Apa makna takwa? Sentiasa melakukan apa yang Allah perintah dan sebab itu Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari, iaitu sentiasa bertakwa. Inilah wali Allah. Ada dua ni, walilah dia. Walaupun tak boleh terbang di udara kan, ha? Nabi boleh tak? Nabi pernah tak terbang di udara? Pernah tak? Ha? Itu bukan terbang. Itu Nabi naik apa tu? Ha, Nabi diterbangkan. Jenis-jenis wali ni dia terbang sendiri tu. Tak ada burak apa. Siapa wali yang paling wali? Nabi lah. Nabi lah paling beriman. Nabi lah paling bertakwa kepada Allah. Tapi balik, bila Nabi nak berhijrah ke Madinah, Nabi terbang tak? Daripada Mekah ke Madinah. Senang cerita. Terbang tak? Bukan setakat tak terbang, Nabi sembunyi pula di gua. Gua surkan. Tapi Nabi wali. Tapi ada tak yang mengaku wali? Malam ni ada kat Mekah. Pagi besok, balik kat kampung Bukit Jelutong. Ada tak yang mengaku tu? Oh, orang kata ini wali lah, memanglah. Dalam satu masa ada dua tempat. Tapi Nabi bila berhijrah, Nabi tak terbang. Berapa lama Nabi duduk dalam gua sur? 3 hari. Kemudian berhijrah nak sampai ke Mekah, 7 hari. Semuanya 10 hari, tapi Nabi lah wali paling wali. Ada orang kata, wali kalau tikar tak luk kan? Betul kan? Kalau tumbuk tak cedera. Buat apa-apa pun, yang tumbuk tu pensel, yang kena tumbuk, okey je. Oh, dia kata ni wali ni. Tapi Nabi bila berperang dalam peperang Uhud, cedera tak? Siapa lebih hebat, wali tu ke Nabi? Sebab apa? Sifat wali, beriman dan bertakwa, bukan tikam tak lut. Faham tak? Ha, betul kan cara berfikir tu? Okey. Kita semua ni boleh tak jadi wali?
Boleh? Macam mana cara dia? Pergi betapa dulu di gua, gua Musang, 3 bulan ya. Lepas tu, pakai serba. Lepas tu, sangkut buah tasbih yang sebesar lutut tu. Ha, lepas tu, berjalan kaki ya. Tak, kita boleh jadi apa? Boleh jadi wali bila ada dua syarat. Berimam, bertakwa. Boleh faham? Jadi peliklah manusia pergi cari wali kepada orang tertentu. Sedangkan dia sendiri boleh jadi wali. Okey ke? Ha, cuma kita kena tahulah apa sifat orang bertakwa. Apa sifat orang bertakwa? Allah sebut dalam Quran. Apa dia antara sifat orang bertakwa? Siapa tahu? Ha, yang pertama, yang suka infak hartanya. Sama ada ketika senang ataupun susah. Yang kedua, tahan marah. Ada yang wali suka marah pada anak murid dia. Kamu kena ikut aku, jangan ikut orang lain. Kalau tak, aku lempang. Itu bukan wali. Tak boleh tahan marah. Yang ketiga, suka memaafkan orang. Yang keempat, bila tak tahu yang keempat, memang belum jadi wali. Yang keempat ialah, bila dia buat dosa, terus bertobat dan tidak kekal dalam dosa. Itu wali. Okey. Kemudian wali ini apa dia dapat? Apa dia dapat? Lahum, bagi mereka, bagi wali itu busra. Apa mana busra? Apa dia? Busra ni berita gembira. Berita gembira. Ada yayasan busra. Berita gembira. Siapa yang ada dua sifat ni, beriman dan bertakwa, Allah kata bagi mereka ada berita gembira. Di mana ni? Di dunia ke di akhirat? Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Yang pertama, kehidupan dunia. Okey, contoh apa dia? Contoh. Siapa pernah jadi wali ni? Tak pernah? Ha? Kalau tak pernah, belum cukup berimah, belum cukup bertakwalah. Apa dia? Tenang. Berita gembira. Tapi tenang tak? Nak tahu tenang tak? Tenang senang aja. Bila ada masalah, sama tak dengan sebelum ada masalah? Kalau ketika ada masalah dengan ketika belum ada masalah, sama je keadaan dia. Itu tenang. Tapi tak ada masalah, okey. Bila ada masalah, KO. Itu bukan wali. Dan berita gembira dalam kehidupan dunia ni, kita refer kepada sejarah Nabi. Iaitu kemenangan dalam peperangan. Kemenangan mengatasi orang kafir. Dan boleh memerintah semakin banyak negara. Itu adalah berita gembira. Sebab orang beriman ini bukan gembira untuk diri dia. Tapi bila agama itu berkembang, bila Islam itu menang, dia gembira. Tapi kalau dia, diri dia, keluarga dia, dia gembira, itu bukan orang beriman. Orang beriman gembira bila Islam, agamanya semakin baik. Okey, ini berita gembira di dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Okey, kalau di akhirat apa dia berita gembira? Ha, itu jelaslah. Surga, dapat apa lagi? Apa saja nikmat dalam surga, itu adalah berita gembira untuk siapa? Wali Allah. Okey, kemudian Allah kata la tabdila. Tidak ada tabdil apa dia? Tabdil daripada badal. Badal mana? Tukar. Tidak ada perubahan. Li kalimatillah, bagi kalimah Allah. Apa makna kalimah Allah di sini? Janji Allah. Janji Allah, kalau kamu wali,
Kalau kamu beriman bertakwa, kamu akan dapat berita gembira di dunia dan dapat masuk syurga di akhirat. Dan janji Allah itu tak mungkin berubah. Sebab Allah tak pernah memungkiri janji. Zalika, demikian itu. Hua, ia adalah al-fawzu. Al-fawzu pada adalah kemenangan ataupun kejayaan. Al-azim yang sangat besar. Jadi kejayaan yang besar bila kita dapat berita gembira sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, sebenarnya Allah sebut dalam ayat lain berita gembira kepada wali, kepada orang beriman ni, antara yang paling gembira ialah di saat kematian. Di saat kematian, berita gembira kita dah dapat dah. Apa berita gembira di saat kematian? Allah perlihatkan tempat di syurga. Ada dalil? Macam mana nak bergembira tanpa dalil? Cuba buka surah Fussilat. Ayat 30 dan 31. 30 dan 31. Okey. Cuba terjemah. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang qalu, mereka berkata Rabbunallah. Apa dia? Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Apa maksud Tuhan kami adalah Allah? Kalau mereka mengaku Tuhan kami adalah Allah, maka kami adalah hamba. Apa sifat hamba kepada Tuannya? Sami'na wa ata'na. Satu, berimanlah. Yang kedua, semastaqamu. Kemudian dia istiqamah dengan iman, dengan amalnya. Bukan bermusim. Ha? Sepanjang masa dia bertakwa kepada Allah. Okey. Apa berita gembira? Tatanazzalu. Akan sentiasa turun alaihi ke atas mereka ni. Mereka yang ada dua sifat ni. Beriman dan istiqamah. Siapa yang akan turun? Al-Malaikah. Para malaikat akan turun. Khususnya ketika sedang nazak. Dan ketika itu mereka akan bagi berita gembira kepada orang yang beriman dan beristiqamah ni. Apa berita gembira? Satu, Alla takhafu. Jangan kamu takut selepas ni. Kena soal dalam kubur ke apakah, jangan takut. Yang kedua, Wala tahzanu. Jangan kamu sedih. Yang lepas, jangan sedih. Yang ketiga, Wa abshiru. Dan bergembiralah dengan syurga. Maknanya masa tu malaikat akan beritahu kamu adalah ahli syurga. Masa nak mati tu. Syurga yang mana ni? Allati yang kuntum tu'adun. Yang kamu dulu dijanjikan masa kat dunia. Kamu bila dijanjikan dengan syurga, kamu percaya, kamu beramal. Sekarang berita gembira. Okey? Lepas tu, boleh enggak? Keluar. Apa lagi berita gembira untuk wali ataupun untuk orang yang beriman dan beristiqamah? Nahnu, kata malaikat, kami awliya hukum, kami adalah pelindung-pelindung kamu. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan apa maksud ni kami pelindung kamu dalam kehidupan dunia? Masa kamu hidup kat dunia, kamu nak solat, aku yang pandu kamu. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, setiap orang ada bisikan
ada dua bisikan. Satu bisikan syaitan, satu bisikan malaikat. Setiap saat, bila masuk waktu, malaikat akan bisikkan, jom segera pergi ke masjid. Syaitan pula akan bisikkan apa? Tunggu sekejap, awal lagi. Ha. Bila kita nak solat sunat, malaikat kata apa? Cepat-cepat pergi solat sunat, nanti terlepas. Syaitan pula bisik apa? Tangguh dulu, nanti pencing, solatlah sunat habis-habisan. Jadi Allah, mereka kata, kami menolong kamu dalam kehidupan dunia. Semua yang kamu nak buat benda yang baik, kami dorongkan, kami bagi motivasi, semangat. Dan di akhirat pula, kami juga tolong. Macam mana tu? Sepanjang kamu dalam kubur, sepanjang kamu di padang mahsyar, sepanjang kamu di titian sirat, sehinggalah kami pastikan kamu masuk pintu syurga, baru kami lepas tangan. Siapa ni? Untuk siapa ni? Wali-wali Allah. Dalam konteks ayat ni, ada dua sifat agar. Satu, beriman. Yang kedua, istiqamah. Yang wali Allah beriman dan bertakwa. Ayat ni, beriman dan, tapi benda tu sama. Istiqamah tu mana? Sentiasa bertakwa. Okey, anak-anak kita pula apa cerita? Walakum. Ahli tafsir mengatakan, kami wali kamu di dunia bukan untuk kamu je. Lepas kamu mati, anak-anak kamu, kami akan pandu mereka. Sebab tu dalam kisah surah Al-Kahfi kan, bapa dah mati. Tapi Allah jaga tak anak-anak kepada bapa yang soleh ni? Jaga kan? Anak siapa? Dalam surah Al-Kahfi, bapa dia dah mati dah. Ha? Bapak dia tinggal ke harta, tapi orang kampung tu semua jahat. Maka kalau dia tinggal harta anak dia kepada orang kampung, habis anak dia akan gelap masa depan. Maka dia tak ada pilihan, dia tanam harta tu bawah dalam tanah dan dia tutup dengan tembok kan, sebagai tandalah bila anak dia besar boleh ambil harta tu. Tapi ditakdirkan Allah, sebelum anak dia balik, tembok tu dah nak tumbang. Maka menyebabkan orang akan nampak harta. Maka Allah buat apa? Allah hantar Nabi Musa dan Nabi Khidir datang daripada jauh naik kapal, yang mereka pecahkan kapal. Kapal itulah. Sebab apa? Salah satu misinya apa dia? Nak selamatkan harta. Sebenarnya nak jaga anak yatim. Sebab apa nak jaga anak yatim? Kerana abuhuma salihat. Bapaknya adalah soleh. Hanif. Kami akan jaga kamu masa kat dunia. Lepas kamu mati, kami akan jaga anak kamu pula. Boleh, pengajarannya kalau kita nak anak kita dijaga oleh Allah, yang pertama sekali apa dah? Kita kena jaga, jadi apa ni, bapa yang soleh. Jangan kita suruh anak kita hafal Quran, suruh anak kita jadi soleh, kita jadi tak soleh. Okey. Kemudian Allah kata, walakum, bagi kamu dalam syurga, ini berita gembira ni bagi wali. Bagi kamu dalam syurga, ma tashtahi anfusukum, apa saja yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan dalam syurga apa saja yang kamu minta. Satu ingin, satu ingin, yang kedua minta. Nikmat. Nikmat apa tu? Tak payah bekerja, tak payah buat apa-apa. Hanya teringin je, terus dapat. Allah beritahu dua, satu teringin, satu minta. Kalau teringin dapat, kalau minta lagi dapat. Okey. Ini adalah busra kepada siapa? Wali. Wali yang mana ni? Yang beriman dan bertakwa. Okey, habis lah. Dah habis lah. Ada lagi ayat tu? Okey, cuba tunjuk. Okey, ini ayat ni Allah nak bagi tahu kebesaran, kehebatan Allah yang sepatutnya kita sentiasa ada sifat muraqabah. Apa tadi?
sifat muraqabatullah. Sifat muraqabatullah. Iaitu kita merasa Allah sentiasa raqib, mengawas, melihat, menyaksikan. Okey, ayat ini berkaitan dengan ayat 61. Wa indahu. Dan di sisi Allah mafatih. Mafatih jamaah. Kalau satu miftah. Miftah tu kunci. Kalau mafatih kunci-kunci. Ada tak orang Melayu nama miftah? Ada tak Haji Miftah kan? Ha, oh dia duduk sini. Kalau terjemah Haji kuncilah, ha? Di sisi Allah kunci-kunci perbendaharaan ilmu ghaib. La ya'lamuha. Tidak ada yang mengetahui benda yang ghaib illa hu, kecuali dia. Ayat ini menafikan manusia boleh tahu benda ghaib. Kalau dia mendakwa tahu benda ghaib, dia mengkufuri ayat ni. Okey, wa ya'lamu, dan itu umum, eh? Sekarang Allah nak detailkan apa yang Allah tahu benda ghaib ni. Wa ya'lamu ma fil bar. Allah tahu apa yang di darat. Apa yang di darat? Semualah. Berapa jenis pokok ada, berapa jenis buah, berapa pasir. Kita pasir depan rumah kita, kita tahu tak berapa biji? Tapi Allah tahu tak semua pasir di dunia, di tepi pantai berapa biji? Tahu. Jadi Allah tahu apa saja di darat, wal bahri, dan di laut. Apa yang dalam laut, berapa jenis ikan, berapa jenis udang, berapa jenis soto, berapa macam-macam makhluk lagi di dasar laut. Semua Allah tahu. Wa ma taskutu, dan apa yang jatuh, gugur, min waraqah, daripada daun. Illa ya'lamuha. Tidak ada satu pun daun yang gugur kecuali Allah tahu. Katalah dalam satu saat tu, satu dunia, berapa jenis daun yang gugur? Allah tahu. Kita ada pokok bunga kat depan rumah kan? Semalam berapa helai gugur? Tak tahu kan? Wala habbatin, dan tidak ada, tidak ada bijian yang ditanam fi zulumat, dalam kegelapan bumi. Semua Allah tahu. Berapa ramai yang tanam biji benih hari itu? Billion. Berapa jenisnya? Semua Allah tahu. Wala ratbin, dan tidak ada juga yang basah. Benih yang basah, biji yang basah. Wala yabisin, dan tidak ada, tidak ada juga yang kering. Illa fi kitabin mubin. Bila ayat ni sebenarnya Allah nak beritahu, bila nak buat amalan, kena ingat sifat ni. Allah sedang memerhati. Jadi bukan peliklah Allah tahu apa yang kita cakap, apa yang kita niat. Sebab bilangan pasir di atas muka bumi pun Allah tahu. Yang kita terlintas dalam hati lagi Allah tahu. Okey. Ada lagi ayat? Oh, itu sifat orang bertakwa, tak tahu. Habis kan? Okay, kita baca sikit buku ni, sambungan ya semalam, ha? Buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Semalam hadis kita baca tentang kelebihan bertawakal kepada Allah. Okey. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, maksud dalam hadis ini adalah penyifatan ke-70,000 orang tersebut dengan sifat tawakal yang sempurna. Maknanya 70,000 yang boleh masuk syurga, sifat utama mereka pada tawakal, berserah kepada Allah. Kerana sikap mereka yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah. Jadi bila apa, apa masalah, mereka tak pernah minta orang lain berdoa. Sebab tawakal kepada Allah. Ataupun mengobati penyakitnya dengan besi panah, dan tidak juga mempercayai ramalan. Sulaiman bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, makna perkataan Nabi wala yaktawun
yakni mereka tidak meminta orang lain untuk mengobati mereka dengan besi panas. Sebagaimana mereka pun tidak meminta orang lain untuk meruqyah mereka sebagai bentuk tawakal mereka atas takdir Allah dan menikmati segala cubaannya. Adapun mengobati penyakit dengan besi panas, iaitu kai dalam bahasa Arab, sendiri pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana yang tertera dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah, ia menuturkan bahawasanya Nabi SAW mengutus seorang tabib, tabib ini doktor, kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang nadi tangannya terluka ketika perang Ahzab. Kemudian tabib tersebut meletakkan besi panas pada tangan Jabir bin Abdullah, menunjukkan berubat dengan besi panas boleh, tapi kalau nak sampai darjah bertawakal pada Allah, jangan. Dalam kitab Sahih Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahawasanya ia pernah diobati dengan kai, iaitu dengan besi panas, ketika ia menderita penyakit radang selaput dada. Dan ketika itu Nabi SAW masih hidup. Imam At-Tirmizi dan yang lainnya juga meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah mengobati luka As'ad akibat tertusuk duri dengan menggunakan besi panas. Dalam kitab Sahih Bukhari daripada Ibn Abbas secara marfu', ia menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Asyifa'u fi salasin, syurubati asal, wa syartati mihjam, wa kayyati nar, wa ana anha anil kayyi." Maksudnya, kata Nabi SAW, penyubahan penyakit itu ada tiga cara. Cara nak merawat, ada tiga cara. Pertama, minum madu. Minum madu. Yang kedua, berbekam. Yang ketiga, menggunakan besi panas. Tetapi Nabi kata, aku melarang al-kai. Aku melarang menggunakan besi panas. Tapi dalam riwayat yang lepas, dibolehkan. Cuma, bila Nabi larang tu, maksud dia bukan larang haram, tapi larang makruh. Dalam riwayat lain Nabi kata, "Wa ma uhibbu an aktawiya." Aku tidak suka melakukan al-kai, iaitu merawat dengan besi panas. Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah mengatakan, "Wala yatatayyarun," apa makna wala yatatayyarun? Yakni mereka tidak percaya pada ramalan seperti burung. Kadang-kadang orang nak keluar, dia tengok burung tu patah balik, maka dia kata tak boleh keluar ni sebab ada nasib yang malang. Dia tak percaya. Kemudian pada bahasan yang lain, ia menjelaskan secara terperinci mengenai perkataan makna at-tatayyur dan bahawa perbuatan itulah yang menghalangi mereka daripada tujuan tersebut. Apabila mereka ingin melakukan sesuatu, mereka melihat burung. Ini orang jahiliah dahulu. Bila nak buat apa-apa, dia tengok burung. Apabila burung yang mereka lihat misalnya terbang ke sebelah kanan, maka mereka merasa beruntung dengannya, boleh buat kerja. Namun apabila burung itu terbang sebelah kiri, mereka menganggap itu adalah ada benda yang tak baik akan berlaku. Itu kalau percaya boleh jadi syirik. Sebab apa-apa saja tak boleh memberi mudarat melainkan Allah. Maka syariat menghapuskan, membatalkan dan melarang jenis percaya kepada ramalan, serta menjelaskan bahawa hal tersebut tidak ada pengaruhnya dalam hal memberikan manfaat ataupun mencegah kemudaratan. Ia mengatakan lagi bahawa sabda Nabi SAW, dan hanya kepada Rabb lah mereka bertawakal, hanya kepada Tuhan saja mereka berserah. Menyebutkan sifat pokok yang kemudian memunculkan perbuatan itu, dan asasnya tidak meminta orang meruqyah dia, tidak berubat dengan besi panah. Semua tu asasnya ialah bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian ia melanjutkan, ketahuilah hadis itu tidak menunjukkan bahawa mereka tidak melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesembuhan sama sekali, sebagaimana yang disangka oleh orang yang tidak mengetahui. Secara umum, melakukan sebab-sebab tersebut merupakan perkara yang sudah menjadi fitrah dan alami. Tidak ada seorang pun yang dapat terlepas daripadanya, bahkan binatang sekalipun.
Maknanya bukan makna Islam tak menggalakkan kita merawat penyakit. Islam menggalakkan. Tapi jangan bergantung kepada orang. Bahkan termasuk sikap tawakal ketika seseorang melakukan penyebab utama yang dapat mengantarkan kepada sesuatu kesembuhan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang berserah kepada Allah, maka Allah sudah cukup baginya. Surah At-Talaq ayat 3. Adapun maksud daripada hadis di atas adalah meninggalkan hal-hal yang tidak makruh saat seseorang memang membutuhkannya, memerlukannya sebagai bentuk tawakalnya kepada Allah, seperti meminta orang diruqyah ataupun diubati dengan besi panas. Sehingga alasan mereka meninggalkannya bukan kerana hal-hal tersebut merupakan salah satu penyebab kesembuhan, akan tetapi kerana ia merupakan sebab yang makruh. Jadi orang yang dapat pahala bertawakal kepada Allah ni bukan mana tak merawat diri langsung, tapi dia lebih kepada meninggal perkara yang makruh. Apa makruh? Contoh, merawat menggunakan besi. Contoh lain, merawat meminta bantuan orang. Itu adalah makruh, bukan haram. Sementara itu, melakukan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kesembuhan ataupun berobat dengan cara yang tidak dimakruhkan, maka hal itu tidak bertentangan dengan makna tawakal. Contoh, kita sakit, kita pergi jumpa doktor, itu tak bercanggah dengan maksud tawakal. Selain itu, meninggalkan sebab-sebab itu tidaklah disyariatkan sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu illa anzalalahu shifa'an. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan penyakit, melainkan ia menurunkan pula ubatnya. Okey, cukup ah. InsyaAllah kita jumpa kelas akan datang pada hari Isnin, selepas pilihan raya. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.